Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah malam. Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan informasi singkat mengenai surat edaran dari BKN tentang status dan kedudukan ex tenaga honorer K2 dan tenaga non ASN terbaru tahun 2023. Untuk surat edarannya bisa teman-teman unduh lewat media pen di bawah deskripsi di video ini kami cantumkan link downloadnya. Coba sambil kita baca dan kita buka surat edangannya. Surat edarannya tentang tanggal 25 Juli 2023. Nomor bisa dilihat di sini teman-teman. Nomornya sifat biasa, lampiran tidak ada. H status dan kedudukan X tenaga honorer K2, tahu THK2 dan tenaga nice-in. Coba kita baca isi suratnya teman-teman. Mohon izin kami bacakan sedikit. Untuk paragraf pertama teman-teman silakan nanti dibaca sendiri ini. Kami langsung ke paragraf kedua. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. PPK pejabat membina kepegawaian menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga naisin nice yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga naisin nice dalam basis data BKN. B dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga naisin nice dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga naisin nice selama ini. Di sini ada kalimat teman-teman pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima. Artinya apa teman-teman? Alhamdulillah artinya untuk gaji kemungkinan tidak dikurangi teman-teman, tetap sama. Atau bisa juga tergantung nanti kebijakan di daerahnya masing-masing bisa mengalami kenaikan. Semoga teman-teman. Prinsipnya PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-PPK, non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Untuk penci ini teman-teman, kalimat larangan. Sudah jelas kalimat ini teman-teman. Dilarang mengangkat kembali atau mengangkat lagi pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pembangunan SI ini dilakukan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu teman-teman. Isi suratnya, mohon maaf jika kami salah bacakan atau salah antikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, bila taufiq. Waidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.